Sebuah kapal mesin pencari ikan yang sedang bersandar di dermaga pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, Selasa malam terbakar. Api dengan cepat melahap sebuah kapal ikan berbahan kayu di dermaga barat pada Selasa malam. Untuk mencegah kebakaran meluas, kapal dipindahkan menjauh dari kapal lainnya. Pemadaman dilakukan tak hanya dari darat, tetapi juga dari laut dengan kapal penyemprot air. Api dapat dijinakkan dengan mengerahkan 2 unit pemadam kebakaran. Kebakaran ini ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok.